guys. Kali ini kita akan membuat es krim rumahan, guys. Jadi bahan-bahan yang kita pakai adalah susu cair. Terus ini susu bubuk full cream. Terus gula pasir. Terus ini susu kental. Dan ini tepung maizena. Oke. Adapun caranya adalah kita tuang dulu susu cairnya. Kita sisakan 1/4, guys. Oke. Jadi 3/4 kita tuang ke kuali. Pelan-pelan. Kurang, masuk separuh. Sedikit lagi, guys. Oke. Setelah itu kita masukkan gulanya. Biar manis es krimnya, guys. Gulanya kurang lebih 3 sendok makan. Pakai cup. Ini nanti cupnya untuk es krimnya. Oke. Setelah itu susu bubuk. Sama, ini 2 sendok, 3 sendok. 3 sendok juga. Kita aduk-aduk dulu biar rata. Habis itu kita larutkan dengan kita didihkan, guys. Kita didihkan. Ya. Terus kita tuang susu kentalnya di sini. Oke. Terus kita tuang susu kentalnya. Kita tuang susu kentalnya, guys. Kita aduk. Nah, kita aduk-aduk merata. Baru kita bawa ke kompor untuk dipanasin. Tujuannya biar ini gulanya ini larut. Oke, kita panaskan di kompor, terus kita aduk-aduk, guys. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Oke, ya, coba lihat gulanya. Kalau sudah nggak ada gulanya, berarti kita bisa makan. Sana. Oke, kalau gulanya sudah larut, kita matikan.
Okay guys, kita aduk sampai gulanya sudah larut. Coba dilihat ini gulanya. Sudah ada gula baru. Okay guys, kita masukkan tepung maizena ke sisa di susu gelas tadi. Kita masukkan 2 gelas untuk makan. Okay, kita aduk. Oke, masukin. Aduk dulu. Rata. Oke. Baru masukkan ke tungkunya tadi. Terus diaduk. Oke, guys. Setelah tepung maizena udah masuk, kita masak lagi sampai kelihatan mengental, tapi jangan terlalu mengental guys. Ibu, sampai kental. Okay guys, coba dilihat, kita aduk-aduk sambil dicek kekentalannya. Setelah 5 menit kita aduk-aduk. Nah, ini kelihatan agak kental. Jadi jangan terlalu kental, sudah kita matikan. Okay, kita matikan. Okay, setelah itu kita saring guys biar bersih, tidak ada kotoran dari es krimnya, nanti bisa bagus. Kita saring, posisi panas guys, jadi hati-hati. Agak dingin, kita masukkan ke freezer guys. Oke, tutup. Kurang lebih 6 jam. Oke guys, sebelum kita lakukan mixing, kita kita biarkan dia meleleh. Nah, kayak gini guys. Baru kita mixer guys.
es tuh ada. Oke guys, setelah remixing kita akan berikan perisai rasa rasa durian sama rasa apa ini? Strawberry. Oke, kita berikan satu sendok makan. Akan tiga stop separuh sendok makan. Nah, ayo. Eh, jatuh. Warnanya seperti strawberry. Oke, ini yang strawberry. Terus coba yang sekarang kita ganti yang rasa durian runtuh. Oke. Oke guys, sudah selesai. Baru kita masukkan ke apa? Gelas. Gelasnya ke gelas es krim. Oke guys, kita masukkan ke gelas es krim ke cupnya. Yang ini rasa strawberry. Hati-hati guys, Belanda masih jauh. Oke, yang ini adalah rasa durian guys, warnanya sesuai durian. Oke guys, jangan terlalu penuh, nanti tumpah. Oke guys, screen sudah di cupnya masing-masing. Jadi 5 biji untuk yang rasa strawberry. Sedangkan ini yang rasa ada 5 juga, 10 totalnya. Oke guys, baru kita masukkan ke freezer kurang lebih 8-10 jam. Ojo lali guys, subscribe, like, and komennya ditunggu ya. Thank you very much.